Oke, jadi ada kabar terbaru untuk serial adaptasinya dari Dead Alive. Ya, seperti yang sudah kalian harapkan, untuk musim kelima atau season lanjutan dari musim keempatnya yang bakalan selesai nanti di hari Jumat, season kelima dari serialnya Dead Alive itu sedang diproduksi. Dan ini udah masuk ke tahap production gitu kan. Karena memang sih rencananya bakalan diproduksi karena kan nanggung banget untuk season 4-nya. Karena ya season 4-nya bakalan cliffhanger lah kalau kalian lihat dari preview di episode ke-11-nya kemarin. Untuk episode ke-12-nya yang mana ini bakalan nyelesain ceritanya dari si Kurumi. Nah, nantinya season kelima ini bakalan dimulai dari chapter ke-17 dari volumenya. Terbalik. Volume ke-17 dari serial adaptasi light novelnya gitu kan. Dan ya, ini bakalan jadi kabar yang sangat menarik. Jadi kalian tungguin aja, mungkin nanti di akhir-akhir episode ke-12-nya yang bakalan rilis nanti di hari Jumat itu tanggal 24 Juni 2022 yang bakalan menyelesaikan saga untuk si Kurumi itu sendiri yang bakalan nyelesain isi dari adaptasi volume ke-16-nya. Bakalan ada informasi lebih lanjut kayaknya di akhir-akhir ataupun di bagian credit scene-nya bakalan ada dikasih tahu lah gitu kan, kayak ya biasalah gitu kan, pemberitahuan atau announcement mungkin bakalan ada di sana, atau kalau nggak ada di sana bakalan dirilis di akun Twitter resminya ataupun di web officialnya langsung gitu kan. Dan ya, jadi kabar ini datang dari Sugod Light gitu kan, salah satu leaker terkenal yang pasti udah legit banget untuk informasinya karena memang ini benar-benar salah satu leaker yang sangat aku sukai dan sangat aku percayai lah gitu. Nah, jadi ini bakalan menarik, ini bakalan lanjut dan kita bakalan lihat nanti bagaimana nasib dari para spirit ini di cerita selanjutnya. Karena kan war-nya tuh harusnya tuh dimulai di volume ke-17-nya, di season 5 lah war-warnya tuh kan. Karena di episode 12 nanti itu cuman kayak apalah, penghantar aja untuk perang besarnya nanti gitu kan. Dan ini bakalan menarik banget. Dan kita tunggu aja nanti visual ke ataupun trailer atau teaser, biasanya sih teaser pendek lah gitu kan, untuk nge-announce season kelimanya. Dan ini aku juga masih belum dapat informasi kapan bakalan dimulai season 5-nya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun karena kan Dead Alive season 4 aja itu butuh yang namanya itu 2 kali delay, 3 kali kalau nggak salah sampai rilis di musim ini gitu kan. Dan ya, kita nantikan aja nanti perjalanan dari si Shido ini itu untuk mencari para spirit yang seperti yang sudah kalian tahu lah gitu. Jadi ini bakal menarik, jadi kalian tungguin aja nanti. Dan untuk screenshotan preview episode ke-12-nya untuk season ke-4-nya bakalan rilis itu besok hari Kamis sore udah rilis, nanti kita bahas bakal bahas juga nanti di sana. Dan ya, jadi itu aja lah mengenai informasi ini yang leak-nya itu sangat-sangat tidak terduga. Ini beneran baru aja, ini baru aja keluar leak-nya mengenai kabar dari pengadaptasian untuk season kelima dari animenya Dead Alive. Mantep. Dan ya, kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.